Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau update lagi harga emas ya guys. Dan sebelum dimulai, bagi yang pertama gabung, boleh juga dong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Serta nyalain juga notifikasinya agar setiap aku upload video-video terbaru selalu ada di HP kalian. Oke, terima kasih dan happy watching. Nah, jadi ceritanya aku tadi habis hunting lagi di Hartono Mall di toko emas Semar Nusantara ya guys. Nah, ini merupakan toko emas langgananku karena dengan model-modelnya yang selalu terbaru. Jadi emas-emas di toko Semar Nusantara ini lagi turun banget ya guys ya. Jadi buruan yang mau beli untuk berinvestasi maupun untuk lebaran nanti, buruan borong mumpung ini tuh lagi turun-turun banget ya guys ya. Untuk perhiasan yang 10 karat dengan berat 1 gram itu dibanderol dengan harga 430.000. nah, ini turun banget guys. Nah, terus untuk yang 17 karat itu dibanderol dengan harga 675.000. untuk yang 23 karat per gramnya itu 948.000 rupiah. Nah, namun seperti biasa ya guys ya, harga emas ini tetap fluktuatif ya. Jadi kadang naik kadang turun kayak gitu ya, dan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, buruan ya guys ya, cepetan beli. Nah, ini ada gelang-gelang tali yang lagi hits banget, cocok banget yang gak suka dengan emas kayak gitu ya. Kalau dengan tali itu terus ada emasnya, dan itu bisa dijual lagi, bisa untuk investasi. Nah, tapi untuk harganya itu tergantung juga ya dengan model atau jenis emasnya. Kalian bisa dapetin di toko-toko emas di Jogja tentunya. Bisa di Amplas, di Hartono, kemudian di Jalan Solo, dan lain-lain tuh masih banyak sekali ya guys ya. Nah, yang aku ambil gambar-gambar ini merupakan keluaran-keluaran terbaru dari toko emas Nusantara ya guys ya. Jadi kalian yang pengen banget investasi emas dengan perhiasan kayak gitu ya, kalian pengen cari model terbaru, pastikan hanya di Semar Nusantara di Yogyakarta. Dari gelang anak, cincin anak, kemudian gelang orang dewasa, kemudian cincin nikah, semuanya tuh banyak yang model-model terbaru ya guys ya. Untuk Nikita Willy Gold Collection juga mengeluarkan perhiasan yang terbaru, yaitu berupa kalung dan gelang, dan ada inisialnya ya guys ya. Jadi bentuknya tuh cakep banget, terus elegan banget ya. Nah, di toko Semar Nusantara ini juga mengeluarkan produk terbaru, yaitu gelang anak, dan ini tuh best seller banget dengan kadar 23 karat. Nah, untuk gelang anaknya itu mulai dari 5 graman sampai 6 graman itu juga ada ya, dan itu tuh cantik banget, warnanya tuh bener-bener kuning murni gitu ya guys ya. Nah, mumpung lagi turun untuk gelang anaknya itu ya, apalagi best seller banget, dan sebentar lagi juga mau lebaran, dan ini pas banget waktunya untuk beli perhiasan, apalagi untuk ananda tercinta di rumah gitu ya moms ya. Nah, mungkin itu aja video dari aku, dan semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan boleh juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.